Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Lisius dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru dan terup to date mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi pertama di sini ada Neng Ayu Ting Ting di acara pas buka sore ini ya, di sini bersama Reza Carlos. Wow, Ayu Ting Ting cantik banget sore ini ya di acara pas buka Trans 7. Ayo sahabat semua kita tonton ya pas buka sekarang nih lagi tayang. Ayu Ting Ting cus tonton pas buka sekarang lagi on air tuh. Ada Ayu Ting Ting dan Andre Taulani lagi belajar sulap. Kok bisa gitu ya? Kainnya kok bisa jalan-jalan sendiri? Wah, Andre Taulani udah biasa ya main sulap-sulapan nih. Dan di sini juga ada pesulap tersohor nih yang datang ke pas buka. Siapa lagi kalau bukan Mr. Limbat? Live hari ini ya di pas buka. Semuanya pasti nonton kan? Waduh, diam tanpa bahasa nih. Deg-degan juga nih ya Pak Andre Taulani lagi di perang nih sama Mr. Limbat. Dan di sini juga ada Wendy Cagur, memang gak ada matinya ya, bisa ngalahin Mr. Limbat. Wow, luar biasa. Dan di sini dan hari ini pas buka ada tamu istimewa nih yang sudah lama tidak datang. Di sini welcome back Pak Denny Cagur. Wow, tambah gokil ya penampilan dari Pak Denny Cagur. Dan di sini sebagai pesulap juga nih ya, dandanannya luar biasa deh untuk pas buka sore ini, luar biasa. Dan di sini ada konten menarik nih ya, Ayu Ting Ting menjadi Princess Bella sama Ridho Roma. Bisa-bisanya ya mereka bertemu di sini, Princess Bella dan Ridho Roma. Romantis dan menarik sekali. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting dan juga Sep Norman Ismail. Dan berita selanjutnya di sini ada Ayu Ting Ting nih lagi foto bersama Bilqis Humairah Razak. Wow, dan di sini ada informasi terbaru nih ya dari instastory-nya Bang Robi Purba. Dan di sini dilansir dari akun Instagram Heavy Gallery. Heavy Gallery 25. Dia sedang tidak baik-baik saja, Abang nangis, tulis Heavy Gallery 25. Dan dilansir juga dari instastory-nya Bang Robi. Di sini memang Abang Robi lagi nangis dan asistennya mengatakan no comment. Di sini captionnya yo bisa Bang. Dan di sini juga baru kali ini nih Mimin ngeliat Bang Robi Purba yang ganteng, tegar dan penuh karisma bisa nangis juga ya. Kita doakan semoga Bang Robi tidak terjadi apa-apa dan semoga baik-baik saja. Semoga masalahnya cepat selesai ya Bang. Kami hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk Abang. Semoga semuanya baik-baik saja. Amin ya Rabbal Alamin. Dan ingin doakan deh jika memang Bang Robi berjodoh dengan Ayu Ting Ting, kami mensyukurnya dengan baik. Sehat selalu untuk Abang Robi. Semoga masalahnya segera selesai. Amin ya Rabbal Alamin. Bang Robi, semoga masalahnya segera selesai dan bisa bangkit lagi menjalani aktivitas seperti sedia kala. Mimin doakan yang terbaik untuk Bang Purba. Sehat selalu Bang Purba. Amin ya Robbal Alamin. Dan menginjak berita selanjutnya, di sini Mimin akan menginformasikan nih ya, ada Abang Syahir Seh yang gantengnya super kece. Ternyata dulu pernah punya potongan rambut hampir sama dengan Ayu Ting Ting yang sekarang ya. Sehat selalu deh untuk Ayu dan Syahir. Dan dilansir dari akun Instagram Asri Yulia 93, lihat tuh Mas Bejo ngomong gitu maksudnya apa ya. Di sini Syahir menuliskan dari lahir sampai mati, dari kota sampai malam, dari iktibar sampai akhir, aku padamu, aku terserah padamu, aku ada padamu. Kalau dilihat-lihat muka Syahir dan Ayu Ting Ting hampir mirip sama ya, sama-sama
fresh dan sama-sama menggemaskan. Sehat selalu untuk Ayu dan Syahir. Semoga suatu saat nanti kalian dipertemukan lagi ya, walau dengan ikatan sahabat dan teman sejati. Pokoknya yang terbaik untuk Ayu dan Syahir. Semoga ke depan bisa mendapatkan jodoh yang terbaik. Untuk Ayu, semoga mendapatkan imam yang benar-benar sayang dengan Ayu dan juga Bilqis. Bilqis anak tersayang. Sehat dan bahagia selalu untuk keduanya. Dan berita selanjutnya di sini ada Ayu Ting Ting nih yang lagi duet challenge TikTok ya bersama salah satu ACT dari Rising Star Dangdut Indonesia semalam di acara Rising Star Dangdut Indonesia. Dan berita selanjutnya di sini ada yang lagi bahagia nih ya. Dan di sini Ayu Ting Ting juga sedang bahagia nih dan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Intan. Happy birthday Adek Tete Intan KLDPTM. Wah, selamat ulang tahun untuk Mbak Intan. Semoga panjang umur, sehat selalu dan selalu bahagia serta dilancarkan segala urusan dan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dan di sini juga dilansir dari akun Instagram Mom Aiting. Wow, sedang merayakan ulang tahun ya dan makan bersama dengan semua keluarga. Pokoknya momen yang paling indah di bulan suci Ramadan adalah berkumpul dengan keluarga terdekat. Dan di sini juga ada Syifa bersama Bilqis dan tidak lupa juga dengan tim Hore yang ada di rumah. Di sini Mom Aiting mengucapkan dan menuliskan selamat ulang tahun juga nih buat Intan. Happy Milad Intan, panjang umur, sehat selalu ya. Doa terbaik dari ibu dan ayah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih doanya Mom Aiting untuk Intan. Semoga doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dari Titin 5425, happy birthday buat Intan, panjang umur, sehat selalu. Love you. Kemudian juga dari Angkasa Bali, HBD ya buat Intan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih doanya Angkasa Bali 20. Dari Jur Magnus, happy birthday, panjang umur, sehat selalu ayah dan ibu juga. Dari Fadilah Firdaus 999, glowing banget Umi Ojakwati, panas. Dan di sini juga ada foto bersamaan Syifa dan seluruh kawannya ya. Di sini sedang makan bersama nih di Shabu Hachi. Bukber bersama keluarga tercinta. Di sini Syifa meneruskan keseruan bukber GPPS. Semoga selamanya kita bisa kayak gini ya guys. Amin ya rabbal alamin. Semoga kebersamaan dan kekeluargaan terjalin seutuhnya sampai kapanpun. Doa terbaik untuk Syifa dan seluruh tim. Kemudian di sini dari Novel H2, Syifa, masya Allah ini foto pertama dan terindah yang aku lihat hari ini. Love you kesayangan Syifa. Terima kasih Novel H2. Dan di sini ada kebersamaan ya Syifa bersama calon suaminya Nanda Fahriza. Kemanapun Nanda pergi pasti di sana ada Syifa sang adik Ayu Ting Ting. Dan begitu juga sebaliknya, dimanapun ada Syifa di situ pasti ada Nanda. Mimin doakan semoga Nanda dan Syifa segera menuju pelaminan agar segera syah ya. Amin ya robbal alamin. Doa terbaik untuk Syifa dan Nanda, semoga semuanya. Dan inilah foto kebersamaan buka bersama keluarga besar dari Ayu Ting Ting. Di sini terlihat sekali ya kebersamaan keluarga ini sangat kompak. Dan di sini juga Mom Aiting bagi-bagi hadiah nih ya. Ada yang dapat emas, ada juga yang dapat uang tunai 500.000 per orang. Wow, sungguh berkah sekali ya rezekinya bisa berbagi dengan sesama keluarga. Oke sahabat, ini saja dulu informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa terus support channel ini agar selalu memberikan yang terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting dan seluruh keluarga. Oke sahabat, selamat beraktivitas kembali dan selamat berbuka puasa untuk semuanya. Dan salam sehat selalu dan jaga terus kesehatan. Selamat malam dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.